Inspirasi edisi Isnin Pesona di Sahara, kami buka tirainya untuk bersama Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin di Konti. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak bincang hari ini tentang tajuk Seribu Niat. Okay. Jadi apa yang Ustaz masukkan dengan tajuk itu? Okey, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdi wa nasta'ufiruhu wa natubu ilayh wa na'uzubillahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina man yahdillahu falamudillalah wa man yudlilhu falantajidalahu waliyam mursyidah. Alhamdulillah, syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada kesempatan pagi yang berbahagia ini dapat sama-sama kita dalam perkongsian kita dan mudah-mudahan beri kebaikan kepada kita. Yang dirahmati Allah, DJ Siti, seterusnya kepada seluruh ibu-ibu, ayah saya yang saya sayangi, abang-abang, akak-akak dan adik-adik yang saya doakan kebaikan sekalian. Jadi kita sedang bincang mengenai niat, perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita, sebab semua benda bermula dengan niat. Semua benda perlu cetusan kepada niat. Hari ini anak kita sembahyang, tak nak sembahyang, dan kita kena ingatkan dia untuk dia ada niat untuk sembahyang. Semua itu bahagian-bahagian daripada niat. Okey. So, jadi pada kesempatan hari ini kita nak kongsikan mengenai seribu niat, ya. Seribu niat. Tajuk ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa man qada hajat akhihi qada Allahu lahu alf hajah yaum al-qiyamah. Sesiapa yang maknanya menunaikan hajat saudaranya, Allah Subhanahu wa taala akan menunaikan seribu hajatnya pada hari kiamat. Maksudnya kalau kita tafsirkan di sini, antaranya adalah kalau kita satu hari menunaikan hajat satu orang Muslim, satu hari itu Allah Subhanahu wa taala menunaikan hajat kita, seribu hajat kita. Maksudnya ada seribu niat lebih kurang dalam kehidupan kita ni, ya. Siti, ibu, ayah, abang-abang, akak-akak yang saya doakan dan kebaikan sekalian, kan. Seribu niat ni kalau kita tengok, kan, pagi-pagi lagi daripada hidup kita ni, kita dah ada memang niat dah. Pagi-pagi kita dah bangun tidur, nak bangun. Nak bangun tu perlukan niat. Okay? Kalau hari ni orang kata, alah, hari ni cuti, kan, bola menang, hari ni cuti Selangor, contoh lah, kan. So malah bangun, kan, dia takkan bangun. Tapi hari ni, ui, ada meeting, dia boleh bangun. Ada orang yang susah bangun subuh, kan. Tapi hari ni ada rombongan, rombongan persatuan kompang dia, kan, persatuan muslimah dia, kan. Okay, nak pergi ke apa, rantau panjang Kelantan. Okay, semua kena ada dekat masjid. Bas akan bergerak pukul 3 pagi. Pukul 2 pagi dia boleh bangun. Sebab apa? Ada niat nak bangun. Kan? So maknanya pagi nak niat bangun. Kemudian dah bangun-bangun, kita nak niat untuk kita nak mandi, nak gosok gigi, nak berus gigi, nak apa pun kita buat. Okay? Kemudian bila selepas tu, niat lebih besar lagi. Apa dia? Solat. Okay? Okay, yang besar lagi, bila kita bangun lepas solat, kita nak sarapan. Hari ni, oh, tak nak masak, nak makan kat mana. So niat nak makan pula. Kemudian nak pergi bilik air pula. Sampai kepada pekerjaan kita, dan makin besar lagi. Okay, hari ni nak bekerja. Kerja aku hari ni sebagai mungkin maknanya dalam syarikat untuk merancang. Nak merancang perlukan niat. Oh, aku nak buat event ini, biar orang tahu produk kita ni, nak pergi iklankan kemari. Itu rancang perlukan niat. Semakin besar, semakin besar, semakin besar, sampai akhirnya kita merancang untuk benda yang lebih jauh daripada masa kita berlari. Setahun lagi, dua tahun lagi, tiga tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Hari ini kita merancang hari tua kita. Kita perlukan niat. Saya, hari tua aku nak sihat. Okay? Ketika umur aku 60, waktu tu semua orang mungkin ada sakit-sakit, aku nak jadi orang sihat. So aku nak bersenam. So aku nak makan ubat yang bagus-bagus. Perlukan niat. Kita tak boleh tak perlukan niat benda itu, kan? Sebab itu seribu niat dalam satu hari lebih kurang, kita perlu rancang, cetuskan niat kita itu untuk membuat satu benda itu, kan? Setiap benda itu. Dan jangan sampai kita langsung tak berniat, akhirnya kita menjadi orang yang bertangguh. Kita lihat ciri-ciri orang beriman, kan. Setiap hari bila kita ada niat nak buat tu benda, niat satu benda, seribu niat lebih kurang. Terutamanya niat-niat pada benda-benda yang kita baru nak rancang. Oh, aku nak buat ni, aku nak buat ni, aku nak buat ni, aku nak buat ni. Maka apa kata Nabi SAW? Nabi ada sebut hadis Nabi, halakam musawifun, binasalah orang yang suka menangguh-nangguh kerjanya. Sebab apa? Niat tak ada, kan? Tak ada dalam niat. Kita niat benda yang rutin dah. Nak gosok gigi, nak mandi, nak buang air, nak pakai baju. Tapi benda yang akan datang kita merancang tu tak ada. Maka halakan musawifun, binasalah orang yang suka menangguh-nangguh kerjanya. Alah, takpelah, nantilah.
Ha, nantilah fikir. Hari ini kita tengok kan, dalam hidup kita kan, pergi haji. Orang kalau daftar hari ini Siti, kalau dia daftar dengan tabung haji untuk pergi haji kan, mungkin namanya akan naik 2070, 2080. Kan, lama tu, sempat ke tak umur tu kan. Tapi tak ada niat untuk pergi haji, walaupun umur kita, oh, kita dah eksekutif, tak ada niat, kita tak akan pergi daftar. Kita akan pergi daftar. Sebab apa? Niat tu tak ada. Ini yang Nabi sebut, sahalakan musawifun. Saya. Binasalah orang yang suka menangguh-nangguh. Sebab cetusan niat tu tidak dibuat. Tak dibuat. Minggu depan insyaAllah special lah. Jangan lupa, minggu depan kita akan bincang, merancang sesuatu berdasarkan Al-Quran daripada niat ni. Merancang, Quran dia ada kongsikan rahsia merancang kehidupan. Quran, kongsikan berdasarkan dalam Quran ni, kita bukan reka teori baru, tidak. Ini Quran ajar pada kita. Minggu depan tunggu. Jangan lupa benda tu. So jadi maknanya, macam mana perlunya kita merancang? Contoh hari ni kan, dalam rumah tangga contohnya kan, kita nak kahwin, kita kena rancang. Okay, oh, sebagai sunnah nak kahwin. Kemudian sebagai sunnah seterusnya, rumah tangga kita buat, kita nak rumah tangga kita tu bahagia. So kena rancang apa masuk bahagia, benda yang menyenangkan hati. So sebagai isteri, apa benda kita nak supaya isteri kita tu, kena rancang. Jangan sampai kita jatuh ke zon selesa. Kan, alah, kahwin dah 10 tahun, alah, kalau aku tengking suami pun bukan apa nama, boleh buat apa pun, dia pun asyik memaafkan aku je. Haa, esok kena cerai, nak cerai apa? Haa, pada betul. Pada muka kamu tahu, kan? Betul, kan? Betul, betul, betul. Sebab tidak pernah merancang. Yelah. Aku ni tak pernah rancang nak baiki diri aku. Saya. Nak dalam keadaan yang sama je. Sebab kita rasa selesa. Alah, suami tu apa, maknanya kalau kita tengking-tengking, dia pun kasar-kasar, dia pun tak buka apa-apa pun, dia tetap sayang aku. Belum tiba masanya ada orang yang di mata suami yang boleh melayani dengan baik. Kalau tiba masa dia, cerah masa depan, kan? Sebab apa? Tidak merancang ambil kehidupan. Ambil. Itu yang Nabi sebut, halakan musawifun, binasalah, rugilah orang yang menangguh-nangguh kerjanya. Dalam Quran, ibu-ibu, ayah saya yang saya sayangi sekalian, bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut ciri-ciri orang beriman? Fa idza faraghta fansab, apabila habis satu kerja, dia akan memulakan kerja yang baru. Fa idza faraghta fansab, lapang saja, dia akan bermula benda baru. Niat tu, apa benda aku nak buat? Untuk diri apa dia, untuk suami apa dia, untuk isteri apa dia, untuk anak-anak apa dia, untuk keluarga apa dia, untuk masyarakat apa dia, untuk negara apa dia, untuk agama apa dia, untuk bangsa apa dia. Kita memikir dan cetusan niat tu, 1000 niat. Oh, kita nak buat ni, nak buat ni, nak buat ni. Kongsikan niat kita dengan orang lain, supaya orang lain juga menyertai apa yang kita nak buat. Oh, ni hari ni satu Rabiul Awal. Lagi 12 hari kita akan sambut Rabiul Awal. Pergi ke surau-surau, pergi ke masjid-masjid. Cetuskan niat ni. Jumpa imam, jumpa ejek masjid, jumpa nazim masjid. Imam, saya yakin surau kita ada nak melaksanakan program sambutan Maulid Nabi. Biasanya ada. Apa yang boleh saya sumbang? Jumpa, tanya. Tanya. Sebab kita ajar diri kita berniat untuk memikir benda lain. Mungkin benda yang lebih besar lagi. Jangan fikir diri semata-mata tertusan niat tu tak ada. Kita fikir benda besar lagi. Jumpa, hari ini pergi jumpa ibu-ibu yang ayah yang mendengar. Ada keberkatan dia insyaAllah. Sebab kita membantu masjid, kita membantu agama Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bantu agama Allah, in tansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum, jika kamu tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu dan mengukuhkan kedudukan kamu. Mungkin kedudukan kita perniagaan kita. Mungkin saya, kedudukan kita, kita punya keluarga, keadaan kita. So jumpa, tapi kena ada niat. Halakan musawifun, itu yang Nabi sebut, binasalah orang yang menangguh-nangguh usaha kerja dia. Dalam surah Al-Kahfi, apa Allah Subhanahu wa taala sebut, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dhalika ghadan, dan janganlah kamu berkata perkara yang kamu boleh buat pada hari ini, aku akan buatnya pada hari esok. Kan? Kenapa? Niat tu tak ada. Tak ada nak buat. Maksudnya, tak apalah aku buat esok. Jangan, kata Allah Subhanahu wa taala. Boleh buat hari ni buat. Itu pentingnya niat. Peranan saya, niat. 1000 niat. Kan? Maksudnya kita buat lah. Terus rancang. Ha, sebab itu hari-hari pentingnya niat, bukan saja sekadar hadis yang dibaca untuk kita ibadah-ibadah khusus, sampai kepada kehidupan kita harian ni. Apa benda yang, kenapa Nabi kata niat tu penting? Supaya apa? Supaya hari-hari kita membina kehidupan. Ibu-ibu, ayah-ayah, bakak-bakak yang saya doakan yang kebaikan sekalian. Okey, bab yang terakhir sebelum kita kongsikan kepada pendengar-pendengar sekalian pada hari ini kan. Okey, dalam keadaan kita berniat,
minggu lepas kita dah kesentuhkan keikhlasan kan. Kita disuruh ikhlas. Antaranya adalah kerana untuk Allah Subhanahu Wa Taala berikan ketenangan hati kita. Okey, saya kan ibu-ibu, ayah, abang-abang, kakak DJ City kan. Saya sebelum arwah ayahanda saya meninggal kan. Dulu atau ketika dulu dia pesan kat saya. Dia kata saya, nama saya Muhammad bin Abdullah. Nama keluarga panggil Al-Amin. Jadi panggil saya Amin. Amin, sebelum kau sebelum maknanya kau dah habis belajar sekarang ni kan. Tahap belajar tu tahap BA lah, awal-awal tahun 2000 tu. Dia kata kalau kau kerja lah apa-apa, ada rezeki, ziarahlah ulama-ulama kat mana-mana kan, ziarahlah. Jumpa mereka, minta doa sebelum dia meninggal. Sebelum meninggal. Saya pun insyaAllah lah. Jadi, sejak awal tahun 2000 tu, saya at least tahun sekali saya akan pergi ke apa nama, berjumpa dengan ulama-ulama dunia. Mana-mana lah saya pergi. Pergi Yaman, pergi Jordan, pergi Maghribi, pergi Mesir, pergi Syria. Waktu tu Syria tak perang macam ni sekarang kan. Lubnan lah. Mana banyak tempat saya sampai. Banyak duit. tak juga. Maksudnya saya kerja-kerja lebih kurang, tapi saya menetapkan. Mesti sekali aku nak ziarah. Dan okay, biasanya saya akan bertamu dengan Tok Guru tu. Turki kan, duduk dekat rumah maaf syekh, para syekh dan sebagainya kan. Situ kita belajar sebagainya. Okey, ibu ayah saya sekalian kan. Setiap mereka yang saya jumpa, mereka berpesan kepada saya banyak perkara. Apa dia? Tapi ada satu kesamaan. Yang ini pesan ini, yang ini pesan ini, yang ini pesan ini, yang ini pesan ini, yang ini pesan ini. Macam-macam lah. Ada pesan maknanya pasal rumah tangga ada. Ada pesan mengenai tentang apa yang perlu kau buat bagi tanggungjawab sebagai orang agama. Ada yang pesan kau kena jaga agama. Ada yang pesan mengenai kau dekat tanah, dekat Malaysia negara kau tu. Maknanya orang-orang umat Islam adalah bangsa kau, bangsa Melayu. So kau kena kuatkan tarbiah orang bangsa Melayu sebab dia adalah umat Islam di situ. Kalau kami orang Arab, umat Islam sini adalah orang Arab. Kan? Ada pesan macam tu. Tapi walaupun ada pesan-pesan berbeza-beza, ada satu kesamaan pesanan mereka. Apa dia? Setiap yang saya jumpa di akhir hujung, mereka tidak pernah meninggalkan pesanan Muhammad anakku kan. Dia kalau orang tu guru syekh, dia kesuruh cakap maknanya anak kan, ya walad, ya bunai, macam-macam lah lagi istilah-istilah yang disebut kan. Ikhlaskan niat. Ibu-ibu ya, saya doakan yang kebaikan sekalian kan. Ni kita cerita buat niat 1000 niat. Apa yang kita nak buat kan. Saya awal tahun 2000 dulu, saya ingat ikhlas niat hanya sekadar okey, aku buat kerana Allah redha, aku tak nak ambil, tak ada kepentingan apa-apa, aku buat tu benda tu. Sekadar itulah yang saya faham. Tapi saya pelik, kenapa para ulama, para syekh-syekh ni yang banyak ujian-ujian, dia kata ikhlaskan niat. Rupa-rupanya Siti kan, saya, keikhlasan ni dia ada satu kekuatan. Apa kekuatannya? Keikhlasan menyebabkan kita akan istiqamah ataupun konsisten dalam amalan kita walau kita tidak dihargai oleh sesiapa pun. Itu rupanya. Kan? Saya bila dah sampai tahap ini, saya kata patut pun para ulama kita memesankan sebagai ikhlas. Sebab ikhlas dia memberi kekuatan dalam apa pun kita buat. Dia memberi kita terus untuk beristiqamah ataupun terus kita konsisten dan buat benda walaupun kita tidak dihargai, walaupun kita dihina dan sebagainya. Sebab kita buat memang kerana Allah Subhanahu Wa Taala, untuk cari redha Allah. Sebab itu hari ini ibu-ibu kan, banyak ibu-ibu yang hari ini berkhidmat untuk suami kan, tapi tak rasa suami itu menghargai kan. Kadang-kadang sampai apa ni, aku buat suami tak pernah hargai pun, aku pun nak pernah jaga rumah kat rumah, jaga anak kat rumah, dia syok main badminton, suka-suka kawan-kawan, aku sedih je kat rumah. Kita rasa macam itu kadang-kadang. Tapi kenapa aku buat ini? Aku ada niat nak buat ini kenapa? Ada keikhlasan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jadi konsisten untuk buat benda itu. Kita kan berapa berterusan kan? Sebab apa? Memang aku buat, aku cetusan niat aku nak buat benda ini sebab aku nak cari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau Allah redha hidup aku, Allah takkan sia-siakan hidup aku. Kita kan jadi ada konsisten benda itu. Hari ini Siti sebagai seorang DJ kan, macam-macam, saya yakin macam-macam ujian. Tapi kalau dengan keikhlasan itu ada, menjadikan boleh konsisten membuat amalan. Kalau tidak mungkin sedih, mungkin berbagai ujian yang semua manusia diuji. Sebab itu dalam Quran Allah suruh kita ikhlas. Apabila kita ikhlaskan, kita akan jadi macam, maknanya kita boleh berterusan dengan 1000 niat yang kita buat itu.
setiap hari yang kita berniat nak buat benda baru, benda baru, benda baru, benda. Kenapa? Kerana engkau suruh beramal soleh Tuhan. Itu kita buat. Jadi apa cabaran orang tak hargai ke? Ayah-ayah yang jadi ejek masjid, yang jadi nazir masjid, yang kena kutuk dengan ahli jemaah masjid. Alah nazir, baca Quran pun tak betul, orang kata. Sedih kita. Sedangkan kita menjaga masjid dengan baik. Tapi orang kata itu. Tapi kalau kita ikhlas pada hari ini, tak apalah. Kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia beri kekuatan. Ikhlas bukan semata-mata setting mind setting kita. Kita punya setting minda kita bukan semata-mata aku buat aku tak ada kepentingan, bukan semata itu. Aku buat kerana aku nak bertahan buat sebab ini peluang aku buat amal soleh. Kan hari ini ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak saya sekalian, kita ada rumah tangga. Okey. Niat mempertahankan rumah tangga tu. Ujian datang, suami macam-macam hal, isteri macam-macam hal, ada orang ketiga dan sebagainya. Niat untuk mempertahankan rumah tangga tu sebab apa? Allah anugerahkan aku rumah tangga, Allah suruh aku mempertahankan rumah tangga ni, maka aku akan pertahankan rumah tangga ni dan aku akan bersabar dan aku akan berusaha untuk memperbaiki dia. Sebab di antara benda yang syaitan akan hancurkan adalah institusi kekeluargaan. Sebab keluarga adalah gedung pahala. Kan, sebab tu syaitan akan menghancurkan gedung pahala ni. Masjid gedung pahala. Syaitan akan porak-perandakan masjid, bergaduh ejek masjid dan sebagainya. Rumah tangga adalah gedung pahala. Syaitan akan hancurkan rumah tangga. Kita yang belajar pada hari ini, kita yang ada panduan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, pertahankan niat tu, ikhlas tu. Seribu niat maksudnya hari-hari rancang-rancang-rancang selain benda rutin, rancang juga benda-benda yang baru untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat, negara, bangsa kita dan sebagainya. Kemudian ikhlas itu menyebabkan kita ada kekuatan untuk bertahan. Kan? Sebab orang hebat bukan saja orang yang kuat, tetapi orang yang hebat orang yang mempunyai kekuatan untuk bertahan dalam satu benda tu. Saya. Dia bukan ada kekuatan untuk buat tu benda tu. Kekuatan untuk bertahan ketika ujian datang dalam kehidupan dia itu. Jadi ibu-ibu ayah saya sekalian, sibuk niat, teruskan kita berniat, kita belajar tentang teruskan niat. Dan mudah-mudahan hari-hari insya-Allah kita boleh berniat dengan benda lebih baik, lebih baik, lebih hebat dan mudah-mudahan lebih mencetuskan banyak amal-amal soleh dalam kehidupan kita ini. Wallahu a'lam. Saya, kita buka sekarang ni kepada para pendengar. Kalau nak bertanya sebarang soalan, tiga cara kami berikan. Platform yang pertama, anda boleh telefon kami di konti 03-6205-1500 ataupun cara kedua menerusi sistem SMS kami. Anda typekan IKIM, jarakkan soalan anda dan hantar ke 39111. Dan cara ketiga, anda boleh like kami di Facebook di IKIMFM.my. Okey, sebelum kita raikan soalan daripada pendengar Ustaz, ramai orang ada niat tapi tak jadi pun macam ni Ustaz kata kena niat. Boleh tak kalau niat tapi kita tak terlaksana benda tu? Okey, daripada sudut pahala, saya nak cerita sudut pahala kan. Dari sudut pahala tak dapat. Okey, maknanya kita nak berniat, meniat tu, meniat berniat amalan soleh sendiri pun Allah bagi pahala. Sebab dengan niat dia akan menggerakkan tubuh badan kita itu. Niat ni adalah amalan hati. Hati tu raja pada badan kita. Sebab itulah Nabi ajar untuk berniat. Okey. Niat pun maknanya dah mendapat pahala. Dengan banyak berniat, insyaAllah dia akan menggerakkan akhir tubuh badan kita. Tapi niat-niat saja tak buat-buat pun, itu perlukan ilmu yang lain yang telah kita bincang. Cetusan niat tu. Macam mana nak cetuskan niat menjadi amalan tu? Kan? Wallahualam. Okey, kita raikan Ustaz di Facebook. Antara yang bertanya, kiriman daripada pendengar kita, Mariana Maria kata, Ustaz, kadang-kadang kita berniat baik tapi banyak betul ujiannya sampai kita rasa putus asa nak teruskan. Kadang-kadang rasa baik kita tak payah niat apa-apa. Macam mana tu Ustaz? Dan macam mana nak pupuk bersabar dengan niat yang baik tu? Itu yang kita bincang tajuk kita pada hari ini. Nampak tak kepentingan dia? Sebab saya faham akan ada kesoalan ni macam ini. Sebab apa? Kadang-kadang kita dah berniat. Okey, berniat satu amalan yang bagus. Beramal satu amalan yang bagus. Untuk mengekalkan kita istiqamah dengan ujian itu, itu perlukan satu mindsetting keimanan. Mana aku buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas kerana Allah menyebabkan kita bertahan dalam apa yang kita buat itu. Kita jadi isteri kan. Kenapa kita jadi isteri? Sebab Allah perintahkan jadi isteri soleh. Bukan suami perintahkan, Allah perintahkan. Kita faham menyebabkan suami tak hargai ke apa ke, kita tetap boleh bertahan. Kita sebagai ketua jabatan, ketua syarikat dan sebagainya kan. Hari ini tiba-tiba orang kata, orang bawah kata, orang luar kata, kalau kita ada keikhlasan, kita akan dapat bertahan. Sebab ya, kalau
ada kata orang kata pun, tapi aku tahu apa aku buat. Tapi orang kata. Ah, orang kata katalah kan. Katalah. Ah, sebab apa? Kekuatan tu, holding power tu ada. Holding power tu ada. Power tu bertahan tu ada. Kekuatan tu bertahan tu ada. Orang yang hebat bukan saja orang yang kuat. Orang yang hebat adalah orang yang kuat bertahan dalam satu bidang yang dibuat itu. Ah, ha, so jadi maknanya maksudnya balik pada keikhlasan. Ikhlas bukan tak apalah aku tak ada ambil kepentingan, bukan semata-mata itu. Ikhlas adalah istiqamah membuat tu amalan itu. Jadi hashtag #bertahan. Okay. Nizam Nazira tanya, kadang niat untuk menolong sahabat, contoh beri pinjaman kewangan, tapi sahabat khianati kita, tak nak bayar balik duit tu. Bagaimana ingin tanam rasa ikhlas dan redha atas pengkhianatan itu? Okey, dalam bab kewangan ni kan, saya guru saya ajar lah. Kalau kawan-kawan yang belum kita teruji dengan amanah kewangan dia kan, kadang-kadang bila dia nak pinjam duit kan, kita bagi pinjam semampu kita untuk kita halalkan. Okey, contoh gini, saya nak punya 1,000 lah. Kita ada 1,000, tapi kita pun nak guna juga. So kita kata tak apalah, saya ada 200 je. Saya bagi 200, 800 nanti kita usahlah lain. Awak tanyalah orang lain juga. So 200 yang kita bagi itu, kalau anda kata kawan kita tak bayar pun, kita hati kita cakap tak apalah, aku halal kan. Tak galak sangat lah. Tak galak sangat. Nak redha agak-agak jugalah. Fikir untuk diri sendiri jugalah. Maksudnya kita kena bina dari sudut nak jaga hati itu sebenarnya kan. Kadang-kadang sebab apa benda RM1,000, RM500, RM50,000 dengan nilai satu persaudaraan. Sebab saudara tu dia punya pahala tu sampai mengundang kebaikan akhirat tau. Dalam Quran, dalam hadis Nabi SAW sebut, antara orang yang dilindungi di bawah arasy Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Kan? Wa rajulun tahabba ya ilallah. Orang yang berkasih sayang kerana Allah, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Jadi maknanya sahabat tu sebenarnya, ataupun persaudaraan dia mengait sampai ke syurga sampai sana tu. Sebab tu RM500, RM1,000, RM50,000 sampai nak pecah saudara, rugi kita. Belum tentu pecah saudara tu selamat pula di akhirat. So jadi maknanya persaudaraan lebih mahal lagi daripada RM1 sebenarnya kan. So kalau kita jaga hati kita untuk permulaan kan, lagi kalau dia dah biasa pinjam dan kita terbukti dia tu memang kaki orang yang menjadi bayar, tak apa. Untuk kali pertama kali boleh macam tu dulu kan. Kalau agak mampu nak bagi sejuta, bagi sejuta kan, ikut mampu kita lah. Okey, kita tengok kiriman berengah daripada Ahmad Yusof tanya, kita ada bermacam-macam niat yang diniatkan, dari yang kecil-kecil sampailah yang kebesar-besarnya. Contoh macam mana nak mengatur niat-niat yang ada untuk mengikhlaskan niat kita? Niat macam mana harus didahulukan dan dikemudiankan Ustaz? Okey, pertama sekali benda-benda berkaitan hak Allah kena dulukan. Okey, hari ni nak sembahyang ataupun nak pergi ke pasar raya nak beli ikan, contoh kan, ataupun pergi pasar malam kan. Niat yang perlu didahulukan adalah hak-hak berkaitan Allah. Kenapa kita nak dulukan hak Allah? Aku nak makan ni, aku ni nak ikan ni. Kenapa nak dulukan hak Allah? Dalam hadis Nabi SAW sebut bahawa sesiapa yang menjaga Allah, tajidhu tujahaka, Allah sentiasa akan berada di hadapan kita. Maksudnya Allah akan membela segala membantu segala urusan-urusan kita. Kita sebagai manusia nak mengharap kederat kita membuat tu benda memang susah. Tak mampu. Tak mampu. Kita perlukan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Caranya apa? Dengan menjaga hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba hari ini jaga sembahyang, insya-Allah Allah akan jaga pelihara kita punya urusan-urusan yang lain. Hanya saja maknanya apa nak dulukan? Benda-benda berkaitan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu benda yang pertama dan paling utamalah untuk dalam hidup kita. Wallahu a'lam. Okey, kita akan memanggil, kita ada Puan Mazlipah dari Kepong, silakan. Puan, silakan. Saya ni macam Ustaz cakap tadi, ikhlas. Tapi macam arwah ayah saya pun dulu, dia pun pesan dengan anak-anak semua, apa kita buat kena ada keikhlasan tu, apa sekalipun. Jadi macam saya ni pun, macam sekarang ni saya tak macam nak pergi masjid ke, nak pergi ni pun agak susah, bukan kata susah, tapi macam saya ni, macam orang kata kita dah ada satu tanggungjawab. Ambil macam nak jaga cucu, sebab dia anak-anak kita kerja kan, jadi nak datang ke orang semua, jadi keikhlasan memang dah ambil dah tanggungjawab tu, memang nak jaga. Kadang-kadang adalah juga orang kata-kata dengan kita kan, apa nak jagalah itulah ini macam-macam, tapi macam saya tak ambil kisahlah, sebab bapa saya dah pesan apa kita buat mesti nak ada keikhlasan kerana Allah Ta'ala. Ustaz, okay, nanti kan antara yang lain kadang-kadang ibu-ibu, ayah, bapa, kakak boleh type balik internet. Dekat IKIM saya pernah bahas benda, tajuk ni penting juga kan untuk kita faham kan, seni ikhlas.
Cuba tak kat YouTube seni ikhlas. Saya ada bahaskan dekat Aikim pun ada seni ikhlas. Tak kat YouTube seni ikhlas. Ikhlas ni ada 5 seni dia. Okey. Ikhlas ni ada kuasa bertahan kan. Tapi ada 5 seni dia. Antara lain seni ikhlas adalah ikhlas tidak menafikan hak. Okey. So hari ni kita tolong masjid eh, kita vacuum masjid, kita tolong bersihkan sapu masjid. Kita kata, "Mam, tak payah bayar apa-apa pun. Saya ikhlas." Okey. Ikhlas tak nafikan hak. Walaupun dia kata saya ikhlas tak nak apa-apa pun, AJK masjid kena fikirkan bayaran untuk dia. Ya. Yeah. Kalau dia tak nak, dia akan ambil balik apa yang duit yang dia bagi itu, dia akan masuk tabung. Tapi hak dia jangan dinafikan. Ikhlas tak menafikan hak. Antaranya. Hari ni katakan bagus kan puan tolong jaga cucu dan sebagainya kan. Cucu kadang-kadang sampai tertunggak tu pergi masjid kan. Anak pun kena fikirkan hak tu sebab ikhlas tak menafikan hak. Ui, mak aku tolong aku jaga cucu ni kan. So apa yang aku nak bagi kepada mak ni kan. Kumpul duit kan. So, mungkin lepas 5 tahun, 3 tahun kau kalau mampu hantar mak pergi umrah. Umat susah nak pergi surau pergi masjid. Sekali-sekali itu yang sebagai orang yang berumur nak pergi ke masjid dengan kuliah, nak sama-sama kiamulail dan sebagainya. Sekali-sekali jangan kita dah rasa macam tak apalah aku ni mak boleh jaga anak-anakku. Sekali-sekali ambil jaga untuk mak pergi masjid. Sebab ikhlas tidak menafikan hak. Dari 5 perkara seni ikhlas ni. Nanti boleh type YouTube kan, type Ustaz Amin kan, type seni ikhlas. Kita akan lebih memperdalami mengenai keikhlasan sebentar kita bincang ni. Wallahualam. Seterusnya kita kembali ke Facebook. Eli In Danish tanya, "Ustaz, apa bezanya niat yang biasa dengan nazar? Contohnya kita berniat nak bantu kawan, nak bantu kewangan dengan mak setiap bulan, sebulan 400 katakan kita bagi pada mak. Tiba-tiba tak dapat nak sampaikan niat tu. Tapi macam mana pun bagi juga sekadar yang mampu walaupun kurang daripada nilai tu." Okey. Nazar ni dia ada kena lafaz dia. Kalau dalam hati tu niat, kalau nazar, "Ya Allah Tuhanku, aku bernazar." Istilah tu kena sebut sore, saya dah jelas kan. Kalau landai kata engkau bagilah lulus apa yang aku nak, aku tengah buat ni, projek aku tengah buat ni Tuhan, aku akan hantar mak pergi umrah contohnya kan. Dapat, wajib kena hantar. Waktu tu tak ada pilihan sebab hukum ni adalah wajib kita bernazar. Kan dengan bernazar tu, "Ya Allah Tuhanku, kalau anak aku lulus PS, aku nak puasa 3 hari bernazar, wajib. So jadi maknanya tak ada pilihan. Dia adalah hutang kepada agama. Kalau mati pun kena dulu bayar nazar tu sebab hutang pada agama tu. So jadi kalau niat tanpa lafaz sebagai nazar, dia jadi niat je lah. Kalau tak mampu nanti satu hari nanti kita tak mampu tak apa, tapi kalau dah bernazar wajib kena buat. Kalau aku dapat Tuhan, maka aku akan buat sekian. Dapat Allah tunaikan hajat kita, kita kena tunaikan seperti mana yang disebut sebagai nazar itu. Wallahualam. Okey, Ifa Hamzah tanya, "Ustaz, ada ke tidak doa untuk istiqomah dalam ibadah?" Okey, istiqomah ni saya dah kongsikan selalulah dalam Hakim ni pun banyak saya kongsikan. Untuk kita beristiqomah ni ada zikir dia. Zikir dia adalah bacaan la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah maksudnya tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Okey. Orang yang mengucapkan la haula wala quwata illa billah akan dikurniakan kepadanya 2 perkara. Yang pertama, kalau dia rasa berat untuk membuat amalan, dikurniakan kekuatan hati untuk membuat amalan itu. Yang keduanya, kalau dah buat, diberikan keikhlasan insyaAllah. So zikir dia bacalah haula wala quwata illa billah banyak-banyak. Okey, kita akan memanggil seterusnya. Kita ada Cik Azizi, silakan. Saya nak tanya, saya ada dengar itu, saya kata kalau doa dari apa yang mak surat tu tidak boleh diubah tapi ada yang macam kalau doa untuk ibu bapa tu ada juga di untuk ramai dijadikan apa di belakang kan. Okay. Itu sajalah. Soalan saya. Okey, doa-doa maksurat bermaksud doa-doa yang diambil daripada Al-Quran ataupun hadis. Yang saya maksudkan tidak boleh diubah daripada sudut afdalnya. Afdal dia jangan diubah sebab lafaz itu yang diajar. Okey. Sebagai contohnya katakanlah doa tentang Rabbij'alni muqimassalah. Ya Allah, doa Nabi Ibrahim kan.
Jadikanlah aku orang yang mendirikan sembahyang, wa min zuriyati, dan juga daripada zuriat-zuriat aku, kata Nabi Ibrahim mendirikan Al-Quran. Afdalnya tak boleh nak ubah, afdalnya. Kita nak ubah boleh, afdalnya jangan diubah. Okey. Macam doa Rabbana atina fid dunya hasanah, ataupun doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhum kama rabbana saghira. Ada doa-doa itu, doa-doa yang dah ulama pula tambahkan lagi. Maknanya tambahkan untuk lafaz na tu. So jadi kita meniti doa itu bukan saja pada Quran atau hadis, tapi daripada ulama-ulama sebut. Contoh macam ni. Doa kita waktu tahlil, lepas tahlil kan. Allahumma filana zunubana wali walidina wali masyaikhina wali muallimina wa zawil huquqi alaina. Maknanya lafaz tu telah dinana kan, bukan saja daripada Quran atau hadis, tapi daripada ulama, daripada syair-syair yang ulama telah susun ataupun doa itu. Maka boleh. Cuma kalau ambil daripada Quran atau hadis, maksudnya afdalnya jangan diubah. Sebab lafaz itu yang diturunkan, lafaz itulah afdalnya untuk kita baca. Wallahualam. Okey, seterusnya pertanyaan daripada pendengar kita. Okey, ada juga yang tanya, macam saya kata, niat tu penting. Tapi boleh tak main pukul rata niat sekali untuk sampai bila-bila? Yelah, mana nak teringat ustaz keluar rumah niat, nak makan niat. Kalau doa, kalau amalan-amalan khusus kan, ibu-ibu, ayah saya yang saya doakan kebaikan sekalian kan. Kalau amalan-amalan khusus, memang setiap kali nak buat kena niat itu. Contoh sembahyang. Sembahyang kan amalan khusus. Sembahyang subuh kena niat subuh, sembahyang zuhur kena niat zuhur, sembahyang asar kena niat asar, sembahyang maghrib kena niat maghrib kan. Macam tu juga dengan puasa, kena niatkan ibadah khusus. Kalau ibadah macam amalan-amalan yang umum, maka sekali niat pun tak apa. Macam tu juga dengan amalan-amalan yang khusus, tapi memang confirm kita akan buat hari-hari. Contoh dia berniat puasa bulan Ramadan. Sebab tu dalam mazhab Imam Syafi'i mengharuskan kita berniat sebulan seterus. Sejak puasa Ramadan pada hari ini dan sebulan seterusnya kan. Ha, sebab takut kalau anda kata kita terlupa niat untuk esok. Tapi maknanya setiap amalan-amalan kalau khusus, memang dia kena, mana kita kena sebutkan niat itu. Kan? Ha, tapi amalan-amalan umum, masak ke apa semua, kita dah cerita pada kesempatan yang lepas. Kalau anda kata tidak diniatkan sebaliknya, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan pahala. Wallahu'alam. Okey, seterusnya kiriman daripada Hanis di Facebook. Bagaimana kita nak berniat untuk rancang masa depan kita, sama ada untuk kehidupan kehidupan hari-hari, kehidupan dunia, kehidupan akhirat, ustaz, macam mana? Okey, soalan ini saya tangguhkan. Minta siapa yang puan yang bertanya ni, dengar perbahasan kita minggu depan. Kita akan bahas detail bab ini kan, niat dan perancangan. Memang highly recommended lah untuk dengar. Saya cadangkan memang bagus untuk kita dengar, sebab saya akan cerita berdasarkan surah Yusuf, perancangan umur kita untuk masa depan berdasarkan surah Yusuf. Minggu depan tunggu kita akan bahas detail bab tu. Itu bab terakhir dan bab niat minggu depan. Lepas tu kita akan bahas bab lain, insyaAllah. Seterusnya Rufaidah tanya, ustaz, betul ke orang yang ikhlas dalam hal yang mereka lakukan, mereka tu seolah-olah macam tak ada masalah pada luaran pandangan orang lain? Okey, orang yang ikhlas ni kan, apa tu ikhlas, Siti kan? Ikhlas tu adalah ingat Allah, Siti. Kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita ingat Allah, ibu, ayah saya sekalian kan, satu rezeki yang Allah bagi yang takkan diberi, takkan kita jumpa tempat lain, adalah ketenangan. Allah Subhanahu Wa Taala kan, memang tak boleh beli. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenang. Okey. Kenapa orang yang ikhlas macam tak ada masalah? Relax ya kan. Bukan dia tak ada masalah, tetapi Allah kurniakan ketenangan pada hati dia tu. Hati dia tu Allah kurniakan ketenangan. Ini tak boleh beli kat kedai. Kan? Kenapa ikhlas tu macam kita tutup guru kita, orang alim besar ataupun yang hebat-hebat kan. Bukan tak ada masalah, banyak kadang masalah di keluarga sendiri pun ada. Tetapi kenapa dia tenang? Sebab ikhlas itu. Sebab ikhlas ingat Allah akan beri ketenangan pada kita. Ha, sebab itulah Nabi suruh kita ikhlas, ulama-ulama kita suruh ikhlas, Quran sendiri pun perintahkan kita wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kamu tidak diperintahkan melainkan untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kenapa? Sebab apa? Sebab Allah beri ketenangan hati itu. Dan itu tak boleh nak beli. Kan? Dia adalah syurga yang didahulukan, jannatul ajilah, syurga yang didahulukan. Yeah. Kalau hadis mengikut hadis Nabi dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Wallahu a'lam. Okey, seterusnya pencari hidayah tanya untuk kali kedua saya rasa. Okay. Bagaimana jika seseorang berniat menabung untuk membayar hutang wajib dengan Allah macam contoh fidyah, ya, membayar hutang dengan manusia dan juga perkara-perkara lain seperti sedekah. Jika ada sebahagian wang padanya, boleh ke tidak diagihkan sedikit-sedikit antaranya ataupun mengumpul untuk jelaskan hutang wajib dengan Allah dulu macam fidyah tadi tu. Okey. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Daud, orang yang berhutang dan niat untuk membayar hutang itu, maka Allah akan bagi dia kemampuan untuk bayar. Orang yang ada hutang kemudian dia berniat nak bayar hutang itu, Allah beri kemampuan untuk bayar. Aha. Masalah manusia adalah dia berhutang dan dia tak ada niat nak bayar. Kebanyakan orang macam tu kan. Alah, orang tak tak apa tak, dia tu tak bayar tak luaklah duit dia. Contoh kan. Kita yang tak ada bayar. Sebab apa? Ha. Tak ada niat nak bayar. Sebab tu Allah tak ada bagi kemampuan. Sebab Allah SWT bagi kemampuan pada keperluan kita dan tanggungjawab yang kita tunaikan. Okey. Hari ini menabung, alhamdulillah. Kita menabung untuk untuk merancang untuk bayar hutang, contoh fidyah dan sebagainya. Benda itu sangat bagus, ya. Sebab kita mengingati tanggungjawab kita, Allah akan bagi kemampuan yang pertama. Yang keduanya, niat untuk berusaha taat perintah Allah, Allah bagi pahala. Kita berniat kan, ya Allah aku nak jaga hutang. Yang suruh bayar hutang ni siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Allah suruh kan. Maknanya yang suruh bayar hutang adalah Nabi SAW. Yang berhutang kita. Hutang kita. Yang suruh bayar diingatkan. Sebab memang Allah tahu manusia ni, manusia kalau hutang kan dia lihat tak bayar. Lepas tu kita menabung tu ada kebaikan, insyaAllah. Tahniahlah, syabas kalau buat benda tu. Wallahu alam. Di hujan ni Ustaz, apa kesimpulan? Dan kita tutup dengan doa Ustaz. InsyaAllah. Ibu-ibu ayah saya yang saya doakan dan kebaikan sekalian kan. Okey. Hari ni kita kongsi mengenai 1000 niat kan. Kalau berdasarkan tafsiran daripada hadis, paling kurang, lebih kurang lah, kita ada 1000 niat tiap-tiap hari. So bila kita berniat satu benda tu, biarlah berniat untuk membuat satu benda tu. Jangan tak niat langsung, jangan malas nak berniat, jangan malas nak mikir. Jadi tak jadi nombor 10 punya cerita. Jadi tak jadi nombor 10 punya. Tapi kita tahu kita nak buat benda. Aku nak buat benda tu kan? Okay. Kemudian yang keduanya, bab untuk akhir kita bincang pada hari ini adalah mengenai keikhlasan. Keikhlasan bukan saja kita nak kita tak nak ambil apa-apa semata-mata seperti kita sebutkan, "Eh, kau ni ikhlas ke tak ikhlas?" Tapi sebenarnya dia beri holding power pada kita, kekuatan bertahan. Ikhlas tu ada kekuatan bertahan, istiqomah atau benda gitu. Jadi kalau kita ikhlas pada hari ini, sekalipun datang orang tidak menghargai, orang kata, orang kutuk ke, orang fitnah dan sebagainya, biar pi. Kita tetap buat kerja kita, yeah. Dan kita ada kekuatan bertahan itu, hey. Dan kalau kita bertahan itu yang Sayyidina Umar sebut kan, kan? Man kathura an syai, orang yang banyak membuat sesuatu, urifabi, dia akan dikenali dengan benda tu. Terkenal dengan benda tu sebab ada kekuatan bertahan tu. Saya jadi hashtag sekali lagi bertahan. Bertahan. Okey. Okay, doa. Okey, kita akan doa insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا توان كمي kurniakan kekuatan keimanan kepada kami ya Allah, seperti mana yang telah kau berikan kepada Nabimu Ibrahim ya Allah. Berikan kepada kami kesembuhan bagi segala penyakit kami ya Allah, seperti mana yang telah kau berikan kepada Nabimu Ayub ya Allah. Kurniakan kepada kami jalan keluar bagi segala permasalahan kami ya Allah, seperti mana yang telah kau berikan kepada Nabimu Yunus ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami kemurahan rezeki yang halal ya Allah, seperti mana yang telah kau berikan kepada Nabimu Sulaiman ya Allah. Kurniakan kepada kami bantuan di dalam apa yang kami usahakan ya Allah, seperti mana yang telah kau berikan kepada Nabimu Musa ya Allah. Berikan kepada kami ketabahan di dalam segala ujian hidup kami ya Allah, seperti mana yang telah kau berikan kepada Nabimu Isa ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami bantuan dan kemuliaan di dunia dan juga di akhirat ya Allah, seperti mana yang telah kau berikan kepada junjungan kami Muhammad ya Allah. Kurniakan kepada kami keredaan-Mu ya Allah, seperti mana yang telah kau berikan kepada seluruh sahabat
sahabat Nabi-Mu, ya Allah. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Ajak kita seribu niat. Jadi yang mana niat tak apa, tak apa, niat keluar track tu, acuankan balik niat. InsyaAllah. Dan hashtag bertahan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.